Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi shalatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin adzim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Dengan senantiasa memohon hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta barokah doa restu beliau hausu hadazaman radhiyallahu an, acara pendalaman live kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Mukaddimah sholawat wahidiyah. 3. Pemutaran rekaman kuliah wahidiyah. 4. Penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mari. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersambung pada acara yang kedua, mukaddimah sholawat wahidiyah yang akan diimami oleh saudara Miftahul Fauzi. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad alwahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sya'ati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi idhnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'd. Para hadirin hadirat, marilah acara penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah shalawat wahidiyah ini kita laksanakan dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari kita terapkan rasa istihdhar, merasa benar-benar di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh ta'zim dan mahabbah, serta dijiwai lillah billah lirrasul birrasul lil ghaus bil ghaus. Maaf bagi hadirin hadirat yang belum mengenal atau belum hafal shalawat wahidiyah ini, kami mohon membaca nida
Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Diulang-ulang sampai selesainya acara ini, atau membaca salawat lain yang disukainya. Yang terpenting, marilah kita laksanakan dengan ikhlas, penuh ta'zim dan mahabbah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala Ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad zalamtu abada wa rabbini,
walaysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudakum tusahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu arwahahu adrikni, faqad zalamtu abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudakum tusahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu arwahahu adrikni, faqad zalamtu abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarutakum tusahsan halika. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, 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 Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah, Alaika Rabbini Bi'idhnillah, Wa'angzur Ilayya Sayyidi Binadrah, Musilati Lilhadratil Aliyah. Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah, alaika rabbini bi'idhnillah, wa'angzur ilayya sayyidi binadrah, musilati lilhadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini bi'idhnillah, wa'angzur ilayya sayyidi binadrah, musilati lilhadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, dhallat wa dhallat hilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, dhallat wa dhallat hilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, dhallat wa dhallat hilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya rasulullah, 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 Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir ya siriftah wahdina, qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir ya siriftah wahdina, qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi
ala Muhammadin safi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatiha. Iya kana'budu ya nasta'inuna surata mustaqim surata ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghawsi radhiyallahu an an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Pada Imam Muqaddimah Salawat Wahidiyah teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan acara yang ketiga, pemutaran rekaman kuliah Wahidiyah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ihsan Mahin pada acara Mujahadah Kubro. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahimu. Wal ahli qad usri'atil hawa'iju bikal hudal Alhamdulillah shalatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbuka wa anta dhul khulqin adim wasfa'lana indal karim ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadrati aliyah
Amma ba'du. Bihadratil kurama, para romayai-romayai MTP, termasuk beliau romayai Yahya Malik Al-Hajji, ingkang kula hormati dan kula dherekaken. Beliau romayai-romayai DPP PSB Pusat dan ibunda yang kami cintai, para DPP, para DPW dan DPC dan pengurus-pengurus kecamatan, penyiar salat wahidiyah dan imam-imam jamaah yang kami hormati dan kami cintai pun kami sayangi, para bapak penjabat militer maupun non-militer yang berkenan hadir, yang kami hormati, perkenankanlah pribadi kami ikut-ikut di belakang para hadir-hadirat yang berbahagia. Memanjatkan syukur bihadratillah wa rabbi biqali as-salah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam yang setakdim-takdimnya, yang sebaik-baiknya, semoga dicurahkan, disokkan kepada karibang junjungan kita, nabi kita, pemimpin kita, penolong kita, minat dunia hatta akhirah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaman wa ta'ziman bihadrati jami'ah babillah, khususan khasah bihadrati ghoziya dan zaman, wa awanihi wa syairi awliya illa radiyallahu ta'ala, wa ada alayna min barakatihim wa syafa'atihim wa tarbiyatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Seterusnya para bapak, para ibu, semoga kita duduk ini betul-betul kehujanan tarbiyah nadroh rojadah zaman radhiyallahu ta'ala, sehingga bisa melaksanakan apa yang telah didawuhkan oleh beliau Romo Jazuli Yusuf yang baru turun. Mudah-mudahan jiwa kita semua terkenang, terpaku, terobati, sehingga menjadi manusia yang sehat lahir batin, bisa sowan dateng resanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal amin. Dan mudah-mudahan peringatan Mujadah Kubro yang terakhir ini betul-betul disertai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menimbulkan, membuahkan, menumbuhkan maslahah, barokah, karomah yang sesempurna-sempurnanya untuk kita masing-masing yang rawuh, dan keluarga kita, dan ayah ibu kita, nenek moyang kita, dan isi negara kita, dan jami'ul alamin pada umumnya. Mudah-mudahan dengan sekejap mata kesemuanya diberi jalan oleh Allah yang baik, sehingga bersama-sama fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Para bapak, para ibu, bagaimana kita tidak takut? La taqbal kasir illal amal. Tidak akan diterima oleh Allah banyak bicara, latah, pandai, licin berbicara, tapi tidak mau beramal. Lah termasuk amal tadi telah dikumandangkan oleh beliau Romaya Jazuri. Tapi kita harus hati-hati karena situasi sekarang situasinya sudah terlalu gawat. Gawat sekali. Karena saya bukan mengaji tapi mendengar dari pengajian beliau Romo Yajuri Yusuf, Romo Yai Haji Zainal Fanani, Romo Yai Ruhan Sanusi Al-Haji, Romo Yai Samsuhuda. Itu membaca hadis. Karena saya cinta kepada beliau-beliau itu sehingga pribadi kami apal, tapi tidak tahu. Hanya apal. Gini-gini. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma yu'malu lillahi azza wa jalla. Sabda Nabi demikian. Dunia seisinya, apa itu masjid, apa itu pondok, apa itu langgar, apa itu madrasah, apa itu bangunan, apa saja, semua menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali lah ini, kecuali pekerjaan yang didasari dengan lillahi ta'ala. Illa ma yu'malu lillahi azza wa jalla. Apa artinya hanya lillahi ta'ala? Karena Allah. Apa artinya karena Allah? Ikhlas. Apa artinya ikhlas? Hanya melaksanakan perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rangkapan. Sekalipun membentuk kantor DPC, PSP, tanpa niki kantornya dilaknati oleh Allah. Si pemberi pun katut dilaknati oleh Allah. Maka jangan membanggakan diri kita. Mari kita koreksi diri terus. Kita bikin masjid. Sudah merasa mempunyai amal jariah berbentuk masjid. Nanti dulu. Kita mempunyai pondok, sudah merasa mempunyai amal yang besar karena punya jariah pondok, nanti dulu. Ketika mendirikan masjid, mendirikan pondok, langgar, madrasah, sekolah dan sebagainya, bagaimana niatnya? Karena innamal a'malu bin niyati. Kalau niatnya untuk melaksanakan kepuasan hatinya menjadi lawan Allah dunia akhirat, celengan musuh, siksa yang akan kita terima besok di akhirat, maka mudah-mudahan menjadi kubro yang terakhir ini. Tadi ada pesan, mudah-mudahan sekalipun ada kepentingan yang penting, kalau memang bisa ditinggalkan, tinggalkan dulu. Menunggu sampai sholat subuh. Pumpung, saya ngaji pumpung itu bahasa Indonesia bagaimana ya Romo Yerukan, catatannya lupa, enggak saya bawa. Bagaimana Romo Yerukan pumpung itu? Senyampang hidup, pumpung si urip, pumpung si isobrah,
Pumbung jek iso ngrungokno. Pumbung jek iso melek, pumbung jek iso ambekan. Monggo sareng-sareng kita songgo. Kita perangi kepuasan hati kita perangi sampai sholat jamaah subuh sak mujahadah. Alangkah bahagianya ayah ibu kita yang telah wafat, nenek moyang kita yang telah wafat. Malam ini semua bergembira ria, terima kasih terhadap jasa-jasa cucu putra anaknya yang pada malam ini banyak yang mencucurkan air mata karena merasa berlumuran dosa. Ya, orang yang selalu merasa berlumuran dosa itulah manusia yang agak mendekati tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, gembira sekali keluarga kita, terutama apa mungkin pernah kita nyelamati orang tua kita sampai sebanyak dia sekian ini, pernah kira-kira? Tidak mungkin. Tadi malam saya singgung, ibu-ibu remaja-remaja, kita jangan tertipu hiasan kita, jangan tertipu kepuasan hati kita. Sampai saya singgung, jangan sampai sampean mempunyai rambut yang tidak disuri, tidak lurus, itu dimurkai oleh Allah. Mujadahnya mempeng, tapi dimurkai akan apa? Bapak DPP ini yang kecil-kecil ini, kalau mau memelihara rambut supaya disuri yang jujur, yang baik, gadis itu. Kedua kalinya Allah melaknati manusia yang menyeret pakaiannya, sarung atau celana. Anak PA banyak yang menyeret suaranya lebih panjang dari mata kakinya, pasti mutan najis. Nah, dari sini saya kejar-kejar ini. Pribadi saya, karena ini kesalahan di mana? Letak kesalahan di dalam pribadi kami. Karena kita ketika mengasuh, mengajar, tidak berdasarkan lillahi ta'ala. Jadi saya yang salah. Adapun yang melanggar, karena tidak tahu. Anak-anak saya, jangan pakai suara anak-anakku, perempuan. Itu pakaian wanita saja. Sekalipun ulama sedunia ngenekno, aja melu, melu Kanjeng Nabi ae. Lah ibu-ibu menjadi korban wong gak sing ngandani oleh nganggo sak penake. Lah nggih Bu nggih. Lah ibu-ibu mboten salah, wong mboten ngerti. Mboten salah. Termasuk anak-anak gondrong gak salah. Wong gak nek sing ngandani. Mujadai mempeng pak, tapi menyiksa orang tua karena kegendrongan rambutnya tidak disuri, semberambut. Siapa yang menerima siksa? Kata ramai jadi tadi di pondong, di lus-lus, di jogo, gendrongan orang tua mati, kirimannya setiap detik siksa. Alangkah ngelangsani orang tua kita, nenek moyang kita. Kalau cucu sampai nenek, iya. Kalau sampean mujadah sampai cucu sampean, sekalipun belum punya, sudah ada cadangan hasil mujadah sampean. Ke atas nenek, buyut sudah tidak bisa. Untungnya di situ, bapak ibu, menurut Syekh Dahlan Zaini, kata Romo Yai Jazuli, Romo Yai Yusuf, Romo Yai Zainal, Romo Yai Haji Ruhan Sanusi, Romo Yai
Alhamdulillah. Menurut kitabnya Syekh Dahlan Zaini, Syairuka Lodaman Wahidan Ala Isri Lodami Arifin Ahsan Mimmi Ati Albi Parasakhin Tasiruha Bihawaka. Apa itu? Keuntungan para bapak, para hadirin yang berbahagia, dari rumah ke sini satu tapak kaki, karena kita sekarang mendaftarkan diri sebagai rombongan beliau was radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan diterima, amin ya rabbal alamin. Lah sekarang sudah teken rombongannya, umpama ini sampai tidak tutup subuh bagaimana ya rombongan, kira-kira itu ya karena ketika kendaraannya berjalan ini sakit, jadi turunkan di situ dulu, nanti diambil lagi. Yang bisa terus kira-kira ya sampai, yang sampai subuh. Lah kepuasan hati kita bagaimana? Ya mudah-mudahan gitu saja. Kecuali kalau ada udur yang sudah tidak bisa dielakkan menurut kepuasan hatinya masing-masing. Para bapak, para ibu, apa syukur? Ya kita bisa mendengar, kita syukur. Mau mendengarkan itu syukur. Bisa melihat, syukur kita ya melek mendengarkan itu ya syukur. Lah kalau punya telinga bisa mendengarkan tapi sudah tidak mau mendengarkan, berbicara sendiri, namanya tidak syukur. Rugi sendiri, orang tua kita menangis di kubur. Menangis. Saya sering tahu keluarga saya yang terhukum setoran dari anaknya sendiri, dari keluarganya sendiri, sering diberitahu. Tapi pernah saya katakan, tambah dijawab, jawabannya ini tambah memberatkan hukuman keluarga saya. Sehingga saya diam saja. Karena apa? Mungkin hanya menuruti kepuasan hatinya. Karena orang yang tidak mimpi atau tidak tahu, mengaku tahu atau mengaku mimpi, haram dakhalal jannah. Itu sanksinya. Tapi karena tidak sesuai dengan kepuasan hatinya, Masya Allah, para bapak, para ibu. Saya pernah matur Romo Yai, kalau ngatas miringakan pengawasannya Romo Yai, itu sekitar panu, kalau jajal buka, dibani cocok. Wonten 600 seket kubur tersiksa, gelap gelita. Hanya sahabat, anakku, putuku, istriku, suamiku, ayahku, nenekku, tolonglah, pribadiku tolong. Setiap detik sahabat, situasinya gelap. Kalau tidak salah, pada waktu itu Syekh Hasan Bisri ziarah. Kelihatan gelap sekali. Hanya mendengar rintian ahli kubur. Dia tidak sampai hati keluar. Jum'ah lagi masuk di situ seakan-akan merupakan kota, isinya hanya rumah makan. Persiapan pakaian yang baik-baik. Akhirnya merasa bingung. Saya ini apa bingung, apa bagaimana? Kemarin malam itu gelap gelita dan sambatnya manusia mengerikan hati. Sekarang kok orangnya berpoya-poya, bagus-bagus, cantik-cantik, bersih-bersih, berseri-seri. Isinya hanya rumah makan, rumah pakaian. Apa saya tersesat, mundur, keluar dari kubur itu? Oh iya, padahal kuburnya ya ini, masuk lagi.
Begitu lagi, keluar lagi, masuk lagi, akhirnya ada seorang perempuan yang pakaiannya sebagai raja. Yai, panjang kok kadang yang bingung. Enten apa yai? Kita namanya itu Kiai Hasan Bisri. Anu bu, kula dek wingi dalu, kemarin malam itu kesini gelap gelita. Gelap sekali. Yang ada hanya jeritan makhluk di dalam kubur itu. Saya hitung banyaknya 650 kubur. Semua menjerit, menangis, meringi. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Tapi tidak ada yang menolong. Saya tidak tahan, saya pergi pulang. Loh sekarang, saya masuk kubur kok demikian rupain sebabnya apa? Oh ngeten, gini Romi Bisri, kemarin itu saya punya kawan. Ini, harus hati-hati kita punya kawan. Harus bersatu padu. Jangan sampai terkena gangguan egoisme. Kades yang diberitakan oleh beliau Romi Jajuli, merasa lebih baik dan sebagainya tadi. Ini, kawan. Akhirnya di situ hanya membaca sholawat sekali, Fatihah sekali, sholawat sekali. Ini langsung disaut malaikat, dibak ke surga, ditukar pakaian surga. Sudahnya kembali diberikan wanita yang terberat siksanya, yang dihampiri kawannya tadi. Saya yakin kawannya itu pasti los. Saya yakin itu. Diampiri, dipakai sebagai raja. 649 makbaro yang terkena sinar ini semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah umpama sampean bu pak rombongan kesini mendaftarkan diri sebagai rombongan los ada zaman. Kira-kira satu desa pada waktu ini ya ada ampunan Allah begitu, keyakinan saya. Mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan. Maka dari itu para bapak, para ibu, sewaktu-waktu kita akan Israel datang. Bekal Israel datang ini hanya satu, kolbin salim. Hanya satu ini. Bukan hiasan, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan derajat, bukan romoyai, bukan. Kolbin salim. Nah, ini yang perlu kita koreksi diri. Yang dimaksud kolbin salim itu diperintah Allah, udhukrolikrom kafiro, ingatlah kepada Allah. Tahu-tahu diri saya ingat istri, ingat anak, ingat lembu, ingat kambing, ingat sawah, dan sebagainya. Namanya ini bukan kolbin salim, tapi kolbin hancur. Entah kalau bakar. Di samping itu, karena dibawa hati yang rusak, tidak ada merasa salah. Yang ada kalau sudah gitu hanya merasa benar. Kalau sudah merasa benar menduduki kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Berat itu. Untung saya tertolong oleh Romo Yai dengan melalui sholawat rahidiyah dan ajarannya. Tertolong di situ. Bagaimana cara menolongnya Romo Yai? Ingat, kalau engkau ingat istrimu makin, katakan ini ciptaan Allah. Melalui ayat, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau engkau ingat pondokmu, ini ciptaan Allah. Ingat masjidmu, ini ciptaan Allah. Karena yang kau ketahui masjid itu sebetulnya dalam gambar masjid itu mari kita sekarang koreksi diri. Kita jangan terlalu tergesa-gesa merasa bahagia.
Jangan tergesa-gesa. Karena Allah adil. Adil dan rauf rahim. Mari kita koreksi diri. Kalau koreksi diri jangan terlalu banyak. Satu menit saja. 60 detik. Ingat kita berapa detik, lupa kita berapa detik. Kalau ingat dan lupa sama, tempatnya di Gunung Araf. Tidak ke surga, tidak ke neraka. Sewaktu-waktu terserah Allah. Dimasukkan surga boleh, dimasukkan neraka boleh. Tapi kalau yang berat lupa, diseret ke neraka jahanam, dibakar di situ. Jadi Pak Mamang Sakulat ke surga. Pak Mamang Hofat ke neraka, hanya itu. Siapa itu? Tidak pandang siapa. Haji doyan, Kiai doyan, DPP doyan. Neraka itu. Tinggal ingatnya kepada Allah banyak mana. Loh, padahal orang Islam itu kalau amal dilipatkan 10 kali yai dan sampai 700 kali. Tadi Romai Jazuri sudah membacakan al-ujbu yukhbitul amala sab'ina sana. Merasa lebih baik daripada yang lain, hancur seluruh amal 70 kali. Sedang pada waktu hancurnya amal kita dipapak Israel. Maafin. Gak kena semoyo. Gak boleh tempung. Sudah hampir sekumpul saya cari kemana-mana sudah ada aja. Waktunya engkau harus pulang. Padahal pahala hancur. Apa yang kita banggakan? Gak ada. Maka wajar para bapak-bapak mengajak membuat kantor deposito keuangan untuk akhirat, mengeluarkan uang untuk membeli tanah dan mendirikan kantor DP. Tadi ditarik dong jadi sanggup, jangan jawab sanggup lo abot. Romi Jajuri tadi kalau jawab zaman dia, tapi kalau saya yang tanya sanggup bu? Wani kelangan cincin, kelangan gelang sitok, sama aja belum diapusi gelangan sama renteng-renteng ini mati durut diwenombok ganti nih, lejingan sampean gak duwe apa-apa. Jadi Romi Jajuri lawang dirikan diri emang ibu nak luar negeri mulai bangga dikat digawa keri nak kono gak kanggu sini gue mulai amal sing dati dipo situ lah kantor gaya ngatur penyiaran sholawat rakidiyah ila jami ila lamin ini keuntungan sampai yang diri. Mudah-mudahan ibu dengan tulus hati ya bu ya, ya bu tulus hati ya pak ya. Sajikan, sediakan. Kalau daerah sini saya punya tanah di tepi jalan. Sudah diberi separuh harga, yang separuh saya urun saya. Dari seluruh jurusan penak tanpa becak. Dari jurusan mana saja, naik bis turun di situ. Tidak usah tanya-tanya. Wonten PA niki sing kagungan nggih para pengamal raidiyah mboten mungut niki sing mungut kula. Kula mungut teng panjenengan sedaya, panjenengan ridani nggih Bu nggih. Nggih Pak, Bapak DPP, panjenengan ridani kula niki mungut. Sebabnya napa Allah barik bima kholak tabadi ibadah termasuk makin paling barokah sampai berbentuk ngeten iki jeritan panjenengan sedaya Bu Pak. Kula kuli sampean kula dadi mandor. Mandor tukang korupsi. Dene sing padha ngaji teng mriku niku kuli-kuli. Mulane kata sing melanggar nggih celana kedawan.
wong kuli. Sing salah mboten kuli ning mandore. Sulit bu kuasai takabur, sulit kula mboten mampu. Mboten mampu. Jogo ati kuwi mboten mampu. Sing mampu pil selawat wahi. Iya. Niku sing mampu. Nek panjang getu mujadah dijogo kalih pil. Sama nenek diparing lorong ini, lorong ini mergo gak duwe jamu nek jurune apa? Dipangan karo penyakit. Enak pengamal boten rukun mergo padha kena penyakit. Lah penyakit sing berbahaya iku kanker hati. Mesti mati nek keterak penyakit iku, Bu. Kanker hati itu yang paling berbahaya ngendikan wong janjuri kalau wau ujub, takabur, sum'ah, riya. Riya niku pamer. Mulane panjenengan nang gawe masjid aja diniati pamer, namung lampahi dawuhe Gusti Allah. Yang sulit menjaga sekarang ada. Dawuhe Ibnu Umar wonten fasane ngendikan wong janjuri. Iku pancen ahli kitab njajuri Roma ya rukan wong jenengan iku nggone. Kula saking kerep ngrungokno suwe-suwe apal. Nek kurang paham taken Roma Samsul Huda. Ngoten kula. Walah Pak, Pak kula niku wong kiai yayasan. Yayasan, kiai ender. Lah nek kula mboten nderek Roma ya Roma ya mboten mungkin sampean sebut kiai. Wong tukang ngapusi. Ngapusi sapa? Ngapusi peraturane Gusti Gusti Allah. Ngapuri, ngapusi peraturane Kanjeng Nabi. Tukang niki. Munggo maling-maling gledekan. Nek sampean maling ciri. Niku nek maling. Muga-muga mboten maling. Senajan maling kok kula dhewe kula ngetutno wong sing apik-apik katut gak diteken mal maling. Kok maling piye lho wau lho. Wong peraturan Kanjeng Nabi ngene dilanggar iku jenenge maling. Peraturan Gusti Allah ngene maling. Gusti Allah dawuh aqimi sholata li dzikri, laksanakno salat makin mung kanggo eling nang aku. Kula anggapan Allahu Akbar ya eling bojone, eling anake, dan eling segala macam. Niku kula. Duka nek sampeyan, Bu. Juga nek bapak-bapak, wong-wong apik. Nek kula Allahu Akbar sak donya ketok. Lah, kok kula salah upama mboten tertolong saat tahiyah pun jelas mati kula dadi batang kafir. Batang kafir, musyrik tur munafik. Yakin. Enak mboten sedo musik guys sedo munafik diseret pil selawat pagi. Iya. Lan iku wae carane eling bojone iki gawe Allah, eling masjid gawe Allah, eling santri gawe Allah, eling duwe gawe Allah. Aku iso ngene mergo dikae ngene Gusti Allah. Niku nek ditarjemah ni. Dadi cara menjadi wae kudu krasa lan rumong. So. Lah sampean ya wis dadinan wis gak leren-leren jamaah yasin dibaan istighosan wis manakiban ya wis nek perlu bekat ya wis saiki monggo didelok atine pompong durung sekarat apa isine ati dawuh rame jadune maca Al-Qur'an bali insan wala nafsi basira ala nafsi basira. Angger wong uruh nang awake dhewe. Dhewe mung saking ngengkeli saking yele. Sebab apa? Sebab dengan dikak Rama Ibn Alwan arba'un minasyaqo empat. Barang empat yang pasti celaka. Satu, jumudul aini
mata yang tidak pernah mengalirkan air mata karena merasa banyak berbuat dosa, kalau demikian pasti saya akan menjadi ompong api neraka. Satu, tidak pernah menangis, menangis dosanya, hanya merasa baik. Kedua, qaswatul qalbi. Ini Romaya Ibn Alwan membaca hadis itu. Ya karena saya sering kumpul jadi apa? Jadi ketularan kiai, jadi kiai ini, kiai tularan ini. Kiai asakan gitu saja. Kalau kita mendapat fatwa, mendapat petunjuk yang baik, tidak mau menerima, namanya keras kepala. Keras cak juniati bantah, namanya keras kepala. Dijak mujahadah angel. Sulit. Nah ini keras kepala. Keempat, hanya ingin kaya selama-lamanya. Maka dari itu para bapak, para ibu, sebelum kita menjadi ganti nama, kita bisa ganti nama sewaktu-waktu. Sekarang masih disebut makin, tapi mungkin nanti turun sudah disebut mayit, makinnya hilang. Kemana makin? Kemana Pak? Di bawah Israel. Lu ketika di bawah Israel itu sang bekalnya apa? Hanya satu, kalbin salim. Jadi yaumalayang faumalu wala banu illa man atallah biqalbin salim. Quran kok tidak percaya? Ya terserah. Sudah selamat atau belum? Lihat sendiri. Tidak usah tanya orang. Sebelum melirik. Dengan demikian para bapak, para ibu, mari kami ikut di belakang ibu mengadakan perhimpunan, perhimpunan kepada Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seluruh gerak hanya melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Jadi ini lir Rasul. Mudah-mudahan selalu ingat itu. Saya yakin kalau mujadahnya tekun pasti mendapat hidayah. Kalau mendapat hidayah pasti iblis masuk langsung diganyang. Bagaimana cara mengganyang iblis tadi? Saya ingat istri saya bagaimana Bu? Ganyangnya bagaimana? Ini ciptaan Allah. Bagaimana Pak? Iya. Saya ingat masjid, bagaimana? Di samping itu saya bisa demikian karena diciptakan Allah demikian. Kedua serangkaian jangan dipisah. Lillah dan bil. Mari para bapak, para ibu, tugasnya hanya berbakti kepada Allah selain tidak. Kalau demikian pergi kemana, kerja apa, gerak apa saja hanya melaksanakan perintah, perintah Allah. Cara faedah mudah, sopan yang pokok, sopan dengan merasa berlumuran, berlumuran dosa. Mujadahnya mempeng tapi merasa baik, gagal. Gagal Pak, mujadahnya gagal. Karena merasa tidak, merasa berlumuran dosa. Jangan bocor terlembaran. Caranya harus merasa berlumuran dosa. Lu mujadah kok gak nurut lembaran ini bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa mentaati peraturan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan barokahnya, manfaatnya, maslahahnya mujadah kubro pada malam hari ini. Semoga betul-betul maslahah manfaat barokah fid dina dunia wal akhirah. Mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat kawula wekani lan para malaikatil muqarrabin. Mugi katur dumateng jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Mugi katur dumateng keluarga kula panjenengan, mbah-mbah kula panjenengan, tangga tepare kula panjenengan,
pamong-pamong kula panjenengan, penjabat-penjabat kula panjenengan, sampai presiden kula panjenengan. Muga atur seluruh makhluk ingkang pareng kita hadiahi. Khususnya muga katur dumateng para ibu, para bapak, anak-anak, adik-adik ingkang sami rawuh wonten mriki. Khususnya muga katur dumateng sadaya zaman wa wan wa sayya Allah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Ya Allah, inilah hambamu yang paling berlumuran dosa, dolim, akan sowan kepadamu ya Allah. Bukakanlah pintu penerimaan tobatmu ya Allah. Semoga mulai detik ini pribadi kami dan kawan-kawan saudara-saudara semua bisa tobat bersama-sama pada saat ini. Allahumma ya wahidu ya had, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumatillahi wa bi'adadi amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumatillahi wa bi'udati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumatillahi wa bi'udati wa amdati. Allahumma kama antalu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahli. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an turiqana fi lujati bahril wahda hatta la narah wala nasma'a wala najida wala nubisa wala nataharraka wala nasbuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa sahbihi adada ma ahata bi ilmika wa asaw kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Syafi al-Khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu wa ruhahu alihi wa qadzolam tu'abata wa rabbin wa laisali ya sayyidi siwaka wa inda ruddakun tu sahtan halika ya Syafi al-Khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal amur wa aslahu wa ruhahu alihi wa qadzolamku abadda wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka wa inda ruddakun tu sahtan halika ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam
wa aslahu wa rutahu afihni wa qadzalantu abada wa rabbini wa laisani ya sayyidi siwaka wa indarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya sayyidi ya ya sayyidi ya ya sayyidi. Para bapak, para ibu, mari sowan kulon derek di belakang panjenengan sedaya. Sowan kepada petugas Allah, satu petugas yang mulia, ialah wajah zaman telah diutarakan oleh beliau Rasulullah SAW hadisnya sahih. Karena itu beliaulah yang diberi kemampuan oleh Allah menolong kita, membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diutarakan musiladil lil hadratil aliyah. Maka dengan demikian marilah dengan adab sopan santun yang baik, rendah diri, hanya berlumuran dosa, mohon ampunan kepada beliau bahwa kita pengamal wahidiyah banyak yang curang, curang di dalam langkah maupun curang di dalam perjuangan. Mari ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh mujilatil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'asalamihi dhullal wa dhullat filati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'asalamihi dhullal wa dhullat filati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dhullat wa dhullati latihi kajati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya rasulullah 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 ya sayyidi ya ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami al-ali wa jari anama muslimin bil wahidiyati li rabbi alamin ya Rabbana ufir ya sirif bawadina qarib wa alib bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummi wal ali wa anama muslimin ya tili rabbi alamin ya rabbana khair ya sirta hatina
qoribani. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi al-badah ya Allah wa hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi al-badah ya Allah wa bi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihil baldah ya Allah wa bi hadhihil mujahadah ya Allah wa bi hadhihil mujahadatil kubra 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 ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Nyuwun sewu para bapak, para ibu, penjelasan dari bapak dari romo-romo DPP PSP Pusat. Istighroh kalau hatinya kelihatan apa saja langsung dibilangkan ini ciptaan Allah. Kalau tidak gitu kita sirik. Ketika istighroh kelihatan apa saja langsung diserang, ini ciptaan Allah. Kedua kalinya saya bisa demikian karena didemikankan oleh Allah. Mari mohon bersama bismillahirrahmanirrahim. Diangkat. Allahumma bihaqqil mikadzam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatih ziyada sana wa awanihi wa sa'ri ya ulaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'anhum. Allahumma bi'afihim ka'adham wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatih siada zaman wa awanihi wa sa'ri ya ulaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'anhum. Allahumma bihaqihim ka'adham wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi ala zaman wa awanihi wa sa'ri ya awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'anhum. Balil jami'a alamin anita'ana hada wajah utafiran baligo. Balil jami'a alamin anita'ana hada wajah utafiran baligo. Balil jami'a alamin anita'ana hada wajah utafiran baligo. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa fabiru ilallah fabiru ilallah fabiru ilallah fabiru ilallah fabiru ilallah kabiru ilallah kabiru ilallah wa qul jaa al-haq wa yaqal batil innal batila kana zauqa wa qul jaa al-haq wa yaqal batil innal batila kana zauqa wa qul jaa al-haq wa yaqal batil innal batila kana zauqa.
Al-Fatihah. Para bapak, para ibu, kula tambah sekedhi nek pancen-pancen setuju tuku tanah kanggo kantor mangke panyenteken dhewe-dhewe ikhlas sampean pira. Mriko teken dhewe. Jenenge tudune, desan tudune. Sanggupe pira? Aja ngene ing tagi. Nek sampean sanggup 10.000 upamane, nggawa pitik sitok sing gedhe. Pitik, kowe bakal nggawa mibraku ya pitik ya. Sak iki tak sak keluargaku, sak mbah-mbahku, sak bapak-bapakku, sak anak putuku, gon mibri ya pitik. Pitik sitok didol payu 10.000. Aja mandeng 10.000-ne. Mandeng pitik sitok iki. Aku gon mabur ya pitik ya, sowan nang ngersani Gusti Allah. Nek mandeng 10.000-ne abot. Jagus tunggal sing ageng lak pajeng duwe 10.000. Pajeng nggih. Mandenga barangi. Pemaneh kok sampai 100.000 wong hitok kok 100.000. Saman dodo wedhus sitok sing gedhe kliwat 100.000 nek perlu 200.000 cek turah 100. Saman teken dhewe-dhewe nek ikhlas mungkin. Nek gak ngono ya ninggal tulisan mawon jenenge Siti Aminah 100.000 rumah saya semengko adik taman huri. Duit 100 mawon kula mboten abot wedhus sitok ninggal sikil iki amplang. Upamane santeken dhewe-dhewe nek panjenengan ikhlas. Wani Bu. Abote wani Bu. Wani Pak. Teken dhewe-dhewe. Sanggup sampean dhewe. Ben kula panjenengan digomi beramal kula panjenengan. Boten mungkin panjenengan bentuk kantor kok ngerontokno panjenengan. Sampan duwe masjid nek ngaji digawe keplok gawe surak rontok. Sak surakan rontok sak dhewe langit bumi kula. Berat Pak amal jariah sakniki. Buktine Kanjeng Rasul dawuh. La yatakallamanna rajulu bil kalimati ma yuridu biha illa yufikal qauma yahwi biha kama baina samai wal ardh. Iki muga-muga kula panjenengan diparingi tulus ikhlas. Aja nglirik duwike, nglirik barang sing di do. Enteng nek ngono. Kan dilus-lus, pedus, aku bakal gawe miber ya. Nang kersane Gusti Allah, fafiru ilam Allah, liwat kantor BPPPSW. Muga-muga sing rawon iki diparingi panjang umur. Sak keluargane, sak tangga teparune, sak ibu-ibu, sak penjabate, khususe romo-romo yai DPP pusat sak MTP-ne. Muga-muga paringi panjang umur nek kepeksa ditarik ing umur kula mantuk ge ijol. Kula sing mati dhisik, dhisik. Kula rela. Wong PA iki kula nunut Gusti singkat dengan bapak-bapak romo yai DPP. Sebab dungo panjenengan barik lima kolak tawadil. Muka-muka panjang umur. Saya kita terus nyetir kelopanyan menuju fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kesalahan kami mohon ampunan yang besar-besarnya. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa min ghoziyadil zaman adal biyawan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga bapak ibu berani mampu menahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu penutup. Mari acara ini kita tutup dengan membaca tasyafu' wal istighosah dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dhalamtu abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa'in taruta kuntu sahsun halika. Ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini bi'idnillah, wangdur ilayya sayyidi binadrah, musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatiha. Segala kesalahan dari pribadi kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa min hausi hadha zaman radiyallahu an an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.